Meh. Budak tu nama dia ni. Aku sekolah je. Pening aku. Pening. Kekor pun pening dia. Ayah, sekejap ni. Buat, sekejap. Buat. Dengan diiringi barisan petaka. Yeah.
diselamatkan. Anak kelima daripada 8 orang adik-beradik. Dibelai di pulau hidup, walau mungkin tangisan yang bergema memecahkan yang langsung, namun beliau penawar hati Ayanda Putri. Ditegur dibentuk dicorak, telah memenangi beberapa pertandingan fotografi peringkat kebangsaan seperti Johan Fotografi Alam Sekitar Negeri Sabah pada tahun 1964 serta pengalaman berharga sebagai sukarelawan media Sukan Commonwealth 1998 dan jurufoto Sukan C 2001. Manakala hobi mengembara, beliau telah pun meneroka Taman Negara Pahang pada 1989, peserta kembara kenali Malaysia, anjuran Kementerian Pelancongan dengan bermotosikal mengelilingi semenanjung Malaysia. Meneroka Hutan Pensiangan Sabah pada tahun 1993. Meneroka Taman Negara Mulu pada tahun 1995. Menjelajah Hutan Belong Greek pada Jun 2002. Seterusnya, aktiviti berenang, berkayak, snorkeling telah beliau lalui di Pulau Pangko, Pulau Mamutik Sabah, Pulau Perhentian Terengganu dan Pulau Langkawi. Dan aktiviti mendaki gunung seperti Gunung Muang, Selangor, Gunung Mat Cincang, Pulau Langkawi, Bukit Kledang Ipoh dan pengalaman berharga tak kala sampai ke puncak Gunung Kinabalu pada 9 Oktober 1994. Seterusnya beliau juga mewakili PSKPP peringkat negeri bagi permainan pingpong dan pernah menjadi Johan Perseorangan PSKPP Daerah Kerian pada tahun 2002. Malahan sehingga kini beliau menang berbakti sebagai pengadil pingpong MSSP dan SMAN. Selain itu, dalam arena bola sepak pula, beliau telah 3 kali mewakili PSKPP Perak Tengah ke peringkat negeri. Hadirin hadirat, seterusnya, antara kenangan terindah dalam rentetan jalanan kehidupan beliau ialah ketika menunaikan umrah pada tahun 2015. Rakan-rakan guru, guru-guru kanan, rakan-rakan guru dan para pelajar sekalian. Jadi hari ini hari yang bermakna bagi saya, syukur Alhamdulillah. InsyaAllah selepas ini saya akan menjadi YB Cikgu Din. Kita ada soalan YB Cikgu Din kan? Ini pun YB Cikgu Din juga. Lepas ini mungkin akan dapat jadi YB Bahagud Din kan? Yang Din-Din semua lah. Din-Din ini nama yang klasik. Jadi sekarang ini nama pelajar-pelajar tak ada Din-Din lagi dah. Banyak tak ada dah. Din pun soalan yang berat. Okey. Baik, terima kasih anak-anak. Okay. Saya telah memberi sumbangan untuk sekolah. Syukur Alhamdulillah. Setelah sekian lama bersabar dalam series selama 33 tahun 4 bulan, akhirnya bersara dalam sihat. Seronoknya di bawah pengetua bernama Sabarudin. Pengetua terakhir bernama Sabarin, dalam tempoh waktu yang singkat. Terima kasih ibu bapa ku, guru-guruku, isteriku, bukan isteri-isteri ya, isteriku saja, isteriku, anak-anakku, pengetua-pengetuaku. Saya berkhidmat di bawah 17 orang pengetua, ya, 17 orang dari Sabah 5 tahun, kemudian Ambrose setahun, Aitawa, kemudian SMK Kriat 3 orang, ya, 3 tahun, SMK Deri 7 orang, 7 orang SMK Deri selama 5 biar cuti, ya, tak dapat cuti sebenarnya, waktu minggu. Semoga semuanya berjaya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Okay. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi sekian saja daripada saya. Begitu juga pada para pelajar, sekiranya saya ada membuat salah silap, saya marah ke apa untuk teman pelajar tingkatan 6. Semua menyatu untuk kebaikan kamu, pelajar-pelajar berdana, pelajar-pelajar selama, sekolah-pelajar menjadi wadah,
bersama jadi sesuai atas kebijakan dari pemerintah salam untuk pemerintah. Terima kasih Tuan Haji Jamaluddin bin Wan Semar. Seterusnya, majlis menjemput Tuan Haji Yusof Zaki bin Sulaiman untuk menyerahkan watika persaraan kepada Tuan Haji Jamaluddin bin Wan Semar. Sebelum saya serahkan watika, kita akan baca apa yang dapat dalam penandaan. Berada di lantai pentas bagi menerima uluran cenderamata tanda kasih pernah berseru dan pasti kekal berseru. Iringan hadiah seterusnya, hadiah dari paduan setiap tingkatan.
Nasional Gemilang. Baik, sebelumnya wakil dari Kepala bergetar jiwa persada bercahaya. Pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi sukar dipercaya pintunya.